Alhamdulillah. Sebelum ni saya memang dah pernah datang dah dengan syarikat lain. Tapi kali ini saya datang lebih pada bawa mak saya. Dialisis. Dialisis. Kebanyakannya ialah syarikat lain, saya tak tahulah, tapi setakat ni dengan Emras, alhamdulillah. Kita turun bas je dah tunggu dah. Untuk mak saya, saya utamakan mak saya kan untuk dialisis kan. Tunggu bas je dah ada dah. Baik daripada Mekah sampai ke Madinah pun sampai ni. Kata alhamdulillah lah. Memang tak ada masalah. Pengurusan dia bagus. Mutawif bagus. Ustaz Faizal bagus. Apa masalah semua dia selesaikan, dia akan tanya apa benda semua kita. Kalau kita ada masalah, kita tanya direct, dia akan terus beritahu. WhatsApp group pun ada. Mudahlah, tak ada apa-apa masalah. Dan banyak maklumat yang berkaitan dengan akhlak apa semua kan yang diberikan dalam WhatsApp group, nasihat-nasihat semua. Itu semua sangat bermakna lah untuk kami yang baru first time datang sini. Untuk saya lah. Saya first time datang, mak first time datang. Adik dengan adik ipar dah second time lah. Pertama sekali, tak semua syarikat yang kita boleh percaya. Terutama dialisis untuk mak saya. Saya sebelum pergi, saya dah tanya banyak syarikat. Kebanyakannya, ya ada tapi tak meyakinkan saya. Sebab saya tak mahu pergi dalam keadaan bila sampai sini terumbang-ambing. Seperti mana ada rakan-rakan yang lain terjadi macam tu. Tapi apa yang Emras beri, memang patutlah. Siapa-siapa yang sakit dialisis boleh datang pergi Emras. Percaya, memang 100%. Alhamdulillah. Memang terbaik. Ha, servis pun bagus semua. Jadi memang saya bukan setakat dialisis, kalau sebelum bukan apa ni, tak dialisis pun yang lain-lain pun maklumat, kalau ustaz tu dalam bas tak berhenti bercakap lah. Semua bercakap memberi apa yang ilmu-ilmu yang mana kita tahu, yang mana kita tak tahu. Bagus alhamdulillah. Tapi untuk yang lain-lain tu, pada saya pilihlah Emras sebab saya alami dah. Mak saya pun alami. Macam mana mak? Okey ya? Okey, alhamdulillah. Yang lain tak tahu lagi kan, tapi yang ni boleh terima semua. Alhamdulillah. Terbaik ya? Memang terbaik. Yang terbaik. InsyaAllah kalau kekendian boleh ikut pergi ni lagi. Imbas.